pagi anak-anak untuk pembelajaran. Kita ambil tema 3 kelas 4 A, B, C. Halaman adalah halaman 18 adalah siksak. Nanti kamu bisa buka di rumah. Siksak lari halaman 18. Yang kedua adalah halaman 64 adalah lompat. Tadi siksak lompat pakai bola besar, dimainkan lebih daripada dua. Nanti kalau di masyarakat atau di kampungmu bisa bermain dengan teman-temanmu, bisa 5 orang sampai 10 orang, ini sesuai dengan halaman ini. Ya, jelas untuk anak-anak. Kita lakukan. Sedangkan kegiatan apapun kita harus stretching dulu, pemanasan dulu, melakukan kegiatan, entah itu dari senam, olahraga dan lain sebagainya, adalah harus stretching dan pemanasan. Jangan pemanasan sudah dilakukan setiap hari, urut-urutannya dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Jadi mari kita bersama-sama lakukan. Bila nanti sudah besar dan sampai tadi sudah masih kulit, bila apa yang penting tidak terlalu merepotkan, yang penting seadanya, kecuali di sekolah atau di tanggalan. Untuk ini Pak Samad akan melakukan lari siksak. Lari siksak tadi adalah pertama dalam lokomotor adalah melakukan apa? Terutama otot bagian kelancaran ke lincahan, nah itu dari pemain sepak bola, voli dan itu adalah dasar. Sebab untuk sprint dan sebagainya itu wajib, tapi ini karena pembelajaran materi sprint tadi adalah lari siksak. Nih, ya bisa di rumah 10 meter bisa, 5 meter bisa, sesuai dengan halamannya masing-masing, atau di lapangan juga bisa. Nah, tuh. Ya, tuh lari. Ada yang lari siksa dengan jongkok. Nah, ini ada. Sambil. Oh. Yang kedua, yang ketiga adalah siksa pakai lompat kata. Ya bisa pakai kun di sini kalau di sekolah. Kalau di rumah bisa pakai kertas, bisa pakai apa, yang penting tidak ada berbahaya. Karena ini anak-anak pakai batu atau apa, bisa apa? Tandu, bahasanya ter. Satu. Satu, dua, tiga, empat, itu artinya. Sedangkan untuk halaman berikutnya tadi, itu yang pertama lari siksa, jongkok, lompat. Karena dalam permainan ini pakai bola besar, ya bisa dribble, bisa lempar tangkap, bisa sama saudara atau lebih daripada dua orang. Ini untuk mandiri adalah dribble, bisa dasar. Kan dribble bisa. Biasanya anak pakai sulit untuk mendirikan bola. Harus mengikuti irama. Tadi keplak
pas ngeplak miring, bulannya lari ke sana. Lalu pas lurus, bula di atas. Makanya biasanya antara kanan, antara kiri, lurus. Tapi kalau ngeplak dari kanan, bulannya lari ke sana. Ngeplaknya dari sini, bulannya dari sana. Pantulan di tengah, bula ke atas. Karena apa? Dalam benturan tangan. Seperti entah itu main voli, entah itu main kelereng. Tentu saja anak-anak main kelereng juga sama. Kalau kena tengah, kelereng dung. Ini ke sana, yang namanya apa itu? Bahasa Jawanya gacuk. Apa pak? Namanya pak? Ya gacuk is. Maksudnya, ting. Ini mundur, ini mah maju. Ya, contoh ini, contohnya ini main kelereng. Ting, lari ke sana, ini lari ke taruh tengah ini. Tapi kalau ini dipukul dari sini, bola yang satu lari ke sana, yang satu mati ke sana. Itu kalau main kelereng. Mungkin anak-anak lebih pintar daripada Pak Samad untuk main kelereng. Kelereng itu adalah satu, main kelereng sama tidak boleh berputar. Kalau berputar seperti orang tua, mesti larinya tidak karuan, tidak terarah. Makanya harus yang ini. Yang kedua, dibantu oleh kakak, adik dan sebagainya, atau orang tua, atau adik tolan, adalah memakai bola. Bisa siapa saja pakai A ini, B sini. Mungkin di rumahmu ada teman atau bermain, mungkin pada sore hari bisa 5-5 seperti kompetisi, adalah sambil lompat sambil di lempar. Coba ini nanti Pak Sam minta bantuan pada Pak No sama Benda, Benda sendiri. Barat ke Benda depan. Ini yang mudah aja. Pertama, sambil siksa tadi lompat dan ketiga ini untuk siksa. Kamu bawa pulang. Lempar Benda, Benda melakukan sana. Ini bisa dilakukan dengan kompetisi, bisa dilakukan tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dilempar. Sama melakukan tapi dilempar. Bisa mendatar. Pertama tadi saya sudah mendatar dan atas. Tapi kalau dari bawah begitu gini, masalah yang penting ada tiga, yang pokok ada dua. Mendatar dan atas. Ya, ini melakukan sama. Hanya bentuknya ya. Yang satu dilempar atas atau bawah. Ini untuk atas sama. Ya, sambil lompat. Lari. Barang sana. Ya. Ini mudah kan anak-anak melakukan ini. Tujuan Pak Samad adalah agar anak-anak menjadi sehat, tidak terlalu lama bermain tapi tanpa arahnya. Semoga dalam permainan ini bola tidak terlalu besar. Khususnya tadi siksa, lompat, dan sebagainya tetap bermanfaat dalam dasar-dasar permainan yang kecil dan biasa. Ya, semoga kelas 4 ABG menjadi anak yang berbakat, untuk menjadi anak yang berprestasi, dilanjutkan sesuai dengan kemampuan. Yang senang voli silakan
yang senang golf silakan, yang senang sepak bola silakan. Pilih salah satu, tapi pembelajaran harus semuanya dilakukan. Tapi prestasi harus sah. Demikian, semoga kelas 4ABC menjadi anak yang sehat semua, berada dalam kita kemudian anak tua sebelum pembelajaran terakhir. Tolong anak-anak melakukan tadi, buat tangkap, hari sesat, dan seterusnya. Tidak usah banyak-banyak, sampelnya saja. Untuk sekalian, akhir kata, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya. Salam olahraga, jaya. Terima kasih.